tuduhan krisis kewangan sebab orang tak semak betul-betul dengan kita. Orang percaya kepada cerita-cerita sensasi. Kita tidak mungkin akan umumkan dividen sebegini kalau kita tidak mempunyai kedudukan kewangan yang kuat dan kukuh. Jadi saya ingat, dalam banyak hal, kita tanya pihak yang bertanggungjawab lah. Jangan dengar dah lama dengar daripada orang lain, lepas tu baru nak tanya. Itu je sebagai satu pengajaran. Zaman ni berita terlalu mudah untuk didapati. Ada yang benar, ada yang sentimen, ada yang tafsiran sendiri. Jadi atas sebab itulah kena berhati-hati dengan semua berita-berita yang ada.